Again, should they go back? I find. But I don't see anything. I look around. I find, you know what? Spoon. Did you see the spoon on the floor? No, I saw the spoon. There is a small spoon. Is it possible that we lose it? No. Baba, I find the basket, white basket. Should I take it? Why? For the mushroom. What kind of? Bagi kalian yang belum terbiasa pergi ke hutan terus berniat untuk mencari jamur, agak sulit karena biasanya jamur-jamur itu ngumpet di daun-daun seperti ini. Nah, kalian bisa lihat di sini, ini ketutupan daun kering dan lihat. Nah, ini jamurnya seperti ini. Di sini kita bisa lihat beberapa tipe jamur lagi yang tadi sudah kita temukan. Di sini warnanya merah. Dan kita temukan lagi ini. Coba kita lihat. Oh, ini sama yang tipe yang tadi saya sudah dapetin. Jadi untuk tipe yang ini warnanya merah ya, seperti ini. Dan kita sedang berusaha untuk mencari tahu bisa nggak ini dimakan. Jadi di sini kita dapat temukan beberapa tipe jamurnya ya, sesuai kondisi dan kondisi tanahnya dan cahayanya. Dan inilah jamur merah yang kita temukan di beberapa area di sini. Mari kita lihat. Wow, lihat di balik ini. Jamur merah lagi. Dan lagi jamur merahnya ini. Wow. Lihat guys, jamur merah tadi yang sudah ditemukan sebelumnya. Di sini juga ada lagi. Dan tadi juga saya sudah lihat. Di mana ya? Ini juga ada. Dan coba kita lihat. Biasanya jamur yang tumbuh itu dia bertetangga. Nah, seperti ini. Jadi mereka, kalau kita temukan satu jenis, pasti ada lagi tetangganya, sebelahnya lagi. Sama jenis jamur merah. Kalau yang ini jamurnya sudah berjamur, sudah tua ya jamurnya, jadi nggak kita ambil. Dan di tangan saya ini jamurnya sudah banyak banget, nggak muat. Wow, baby, banyak lagi jamur. Kalian lihat nggak tuh, lihat tuh jamurnya. Ada lagi di atas mana-mana tadi saya lihat. No, jamurnya ada lagi. Okay, let's pick it. Wow, kalian bisa lihat di sini banyaknya jamur-jamur yang saya baru saja dapatkan beberapa menit yang lalu. Tapi karena tangan nggak cukup ya. Jadi, saya harus ambil kantongnya untuk taruh. Coba kita cari lagi di sekitar sini, mungkin ada tersembunyi. Kalian kalau mau cari jamur itu harus punya insting yang kuat, insting yang tajam, dan harus jeli matanya. Kalian jangan ragu untuk ambil, tapi harus dites ya ke pusat itu pemeriksaan jamur. Oke, kayaknya harus ngambil kantong, nggak muat. Jadi karena kita nggak punya kantong plastik dan memang nggak niat cari jamur, tadi ini saya buka bajunya, baju saya ini baju daleman, jadiin kantong plastik.
Wah, kita ambil nggak nih tipe yang ini ya? Enggak deh, udah banyak juga tuh. Udah sekantong. Sekantong apa ini kaos dalam. Tapi tetap mata saya ini sambil jalan turun ke bawah tetap cari-cari. Kunci mencari jamur itu pertama kita berangkat dari rumah enggak diniatin. Karena kalau kita niat berangkat nyari jamur, dapatnya jamur ecek-ecek. Dan enggak nemu ya, meskipun udah jalan jauh-jauh enggak ketemu. Tapi kalau niatnya memang hanya untuk refreshing aja ke alam, dan ternyata jamur-jamurnya itu nongol aja gitu, nongol sendiri. Wow, I think you should find the other way. Hati-hati jalannya, takut kecolok matanya, banyak ranting-ranting. Cintailah alam, karena alam akan mencintai kita balik dengan sumber-sumber yang keluar dari tanah, dari pohon. Semua yang dari alam itu bagus. Ini bukan jamur. Hati-hati, ini mencari jamur itu susah-susah gampang. Tapi bagi yang udah mahir nih, udah bisa kecium aroma-aroma di area banyaknya jamur, apalagi dengan kelembapan tanah setelah hujan ya, dan sinar mataharinya pun tidak terlalu menyengat karena banyaknya pohonan. Jadi jamur itu tumbuhnya cepat. Wow, ketemu lagi nih jamur, aneh banget bentuknya, warnanya juga. Oh. Sekarang saya sendirian, guys. Adamnya sama bapaknya. Dan aku tadi, saya tadi temuin ini plastik nih di bawah di tempat sampah, dan niatnya cuma untuk apa namanya, ambil basket ini, bukan basket ya, ember plastik. Tapi ternyata hasrat untuk mencari jamur begitu tinggi, dan kalian bisa lihat ini, wow. Wow, 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 fantastic. Oh my god. Oh my god. It looks great. Jamur-jamur mudanya ini ya. Wow, baby. Oh my god, yeah. Fantastic, babe. Wow. Kita cari lagi. Ini ada lagi. Oh my god, oh my god. Aku, ini mana tadi? Ya, kita lihat ya tuh. Dan tadi ngelihat lagi di sini. Jamur lagi. Yuhu. Sudah hampir seember. Tadi udah dapat sekitar 6 kilo. Jadi seperti yang tadi saya bilang, mencari jamur itu jangan terlalu ambisiin ya, karena niat kita pun kesini bukan untuk mencari jamur,
mau naik ke atas bukit lihat pemandangan, tapi saya pun tadi niatnya cuma ambil sampah ini karena mengotori alam ya. Dan kita lihat lagi, nemu jamur lagi. Tadi ngelihat banyak sampah, terus ada sampah ember. Tapi oh my god, kita lihat lagi, jamur lagi. Wow, berkah alam ya, lihat. Mantap. Coba kita lihat lagi, ada nggak di sini ya? Wow, 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 wow. Super, 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 super. I love to go to forest. Salah satu alasannya kenapa kita suka ke alam ya begini nih. Kalau nemu sesuatu tak terduga rejeki ya, mudah-mudahan jangan ketemu ular aja sih. Dan aromanya loh itu. Aroma jamur itu di sini strong banget aromanya. Dan kalau sudah terbiasa cari jamur, the sense of smell of mushroom itu kuat banget, kita bisa rasain. Wow, 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 wow. Ini adalah tipe jamur yang harganya mahal. Dan ada lagi nih. Ada lagi. Oh my god, amazing. Yeay. Ini yang mudanya ya. Dapat dua. Masukin lagi kita. Hunting lagi ya. Oh my god, baby. Ini jamur apa lagi ini? Waduh. Ambil enggak ya? Ini tipenya beda soalnya, enggak ada. Coba kita ambil. Tahu deh. Wah, ini kayaknya racun deh. Wow, iya benar, ini racun nih. Lihat. Banyak. Oh iya ini. Jadi kalau tadi yang waktu pas ngecek jamur itu, kalau jamurnya ini ada kayak hamil ya pas di tuh kayak hamil gitu ya. Katanya sih nggak boleh, nggak mau ah. Wow, super. Kita ambil ya. Wah, bolong-bolong kayaknya. Enggak ah, takut. Udah dimakanin. Tuh kan, banyak sampah di pinggir jalan sini. Ini tempat kita parkir itu mobil kita, dan baru masuk tadi ngelihat sampah beginian, dasar mesum orang-orang. Enggak bisa apa dibuang. Oke. Sampailah kita. On the way. Dirapin dulu nih ya. Mobilnya lihat berantakan. Yeah. Do you want to drink? Do you want to drink? Vinaya, yeah. Look at this. Yeah. And I'm hungry too. Oh, that's why this is not very good. Dan kita berhenti sejenak untuk membeli madu. Mint. You know what? Lagi dikasih tahu apa namanya madu tipe apa yang enak. Ini jadi beberapa jenis madunya di sini ya. Tadi kan kita dari forest. Jadi di desa ini ada penjual honey. Oke, jadi kita beli satu apa jar tipenya yang mana?
Okay, kesenang sih, Ben. Tidak, Shen. Kesenang, Tasha. Baiklah semuanya, sekarang kita sudah sampai di rumah dan saya sudah klasifikasikan jenis jamurnya yang sudah kita dapatkan dari forest. Dan di sini ada beberapa tipe. Nanti hari Senin, seperti yang tadi saya bilang, kita belum bisa proses, kita belum bisa masak karena kita harus memastikan bahwa jamur-jamur ini tidak beracun dan layak untuk dikonsumsi. Bagi kalian yang sudah menonton video saya, terima kasih untuk waktunya. Semoga tayangan ini bermanfaat dan memberikan informasi yang bagus untuk kalian. Terima kasih. Bye-bye.